Setelah resmi meminang mantan pelatih timnas Thailand, yakni Danai Sriwacara Metakul, di kejuaraan Proliga musim 2024 kali ini, juga beredar kabar di banyak media sosial, 12 nama pemain Jakarta Bin, jelang diputarnya kejuaraan bola voli paling bergengsi di Indonesia ini. Sejumlah pemain timnas Indonesia telah bergabung ke Jakarta Bin, sehingga Jakarta Bin menjadi klub bertabur pemain bintang. Salah satunya di posisi middle blocker, ada nama Wilda Nurfadila Sugandi, yang merupakan mantan kapten timnas voli putri Indonesia, di mana, pada Proliga musim lalu, Wilda juga berhasil membawa Bandung BJB tanda mata, back-to-back juara Proliga 2023. Kemudian, ada nama Megawati Hangestri Pertiwi, yang sering dirumorkan bakal merapat ke Jakarta Bin. Namun saat ini, pemain yang berjuluk Megatron tersebut masih berada di Korea Selatan, membela klubnya, yakni Red Spark. Setelah urutan nama Megawati, ada nama Ratri Wulandari, dan Arneta Putri Amelia. Ratri Wulandari, merupakan outside hitter andalan timnas voli putri Indonesia, yang juga dikenal dengan gebukannya yang keras. Sementara, Arneta Putri Amelia, masih menjadi salah satu setter terbaik yang dimiliki timnas voli putri Indonesia. Kemudian di urutan terakhir, nama sederet bintang yang akan membela Jakarta Bin di kejuaraan Proliga 2024 mendatang, ada nama Nandita Ayu Salsabila, Yulis Indahyani, Alia Anastasia, Mira Suci Indriani, Rika Dwiltari, Ajeng Fiona Adelia, Safira Dwi Oktaviani, dan Rika Novianti. Kedelapan nama tersebut di atas, juga adalah para pemain bintang terbaik. Kita nantikan kabar selanjutnya, ayo terus dukung tim favorit kalian juara dan salam olahraga.